Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 November 2020. Saya Abdul Hamid, mahasiswa PPG Daljab 2020 angkatan 3 LPTK Universitas Jember, siap melaksanakan uji kinerja 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu, anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik. Nah, sekarang kita nanti akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 4 tentang komponen-komponen ekosistem. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan cara menundukkan kepala. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada masa pandemi ini kita harus mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan cara 3M. M yang pertama adalah memakai masker, terus menjaga jarak, yang terakhir mencuci tangan dengan air mengalir. Nah, sekarang rasa cinta pada air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ada ke saya. Untuk ketampakan alam secara tepat.
Yang ketiga adalah siswa mampu membuat clipping yang menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Nah, itulah tujuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Dan sekarang, anak-anak, Bapak akan nanti suatu video mengenai negara Indonesia sebagai negara maritim dan negara agraria. Di sini diterangkan. Nah, kalian diharapkan melihat semuanya, melihat ke layar sehingga kalian bisa memperhatikan dan bisa mendapatkan informasi-informasi penting yang mana nantinya dibuat dalam tugas, yaitu menulis cerita non-fiksi yang menjadi tugas kalian. Silakan perhatikan layar di depan. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Sahabat cerdas, perhatikan kembali peta Indonesia berikut ini. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Api dalam gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Perhatikan, depan. Selamat sore, dengan menggunakan peta, kita dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara, termasuk penampakan alamnya. Perhatikan dua penampakan alam berikut ini. Dengan mengetahui penampakan alam, kita juga dapat mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk yang ada di sekitarnya. Misalnya di daerah sekitar gunung berapi memiliki tanah yang subur, sehingga memiliki potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Sedangkan daerah pantai memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata maupun nelayan untuk mencari ikan. Nah, tadi setelah kita melihat atau mendengarkan, menyaksikan video tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris, tentunya kalian sudah tahu apakah itu maritim, apakah itu yang disebut dengan negara maritim, dan apakah itu yang disebut dengan negara agraris. Ini salah satu contohnya tentang kita sebagai negara maritim, yaitu pantai. Dan ini adalah contoh dari kita itu sebagai negara agraris di pegunungan yang cocok untuk dalam ditujukan untuk pertanian.
Sekarang untuk memperkuat, Bapak mempunyai teks tentang Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Tentunya, negara maritim disebut negara maritim karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Nah, salah satu unsur dari negara maritim adalah pulaunya yang banyak. Indonesia juga termasuk karena merupakan negara kepulauan. Dan juga Indonesia itu luas lautannya lebih luas daripada daratan. Dan selanjutnya, sumber daya alam Indonesia banyak memanfaatkan yang ada di laut. Kalau di maritimnya banyak memanfaatkan di laut, seperti contohnya pantai tadi. Pantai itu dimanfaatkan untuk apa? Itu tempat pariwisata dan juga untuk para nelayan itu menjadi kebutuhan hidup. Dan selanjutnya, Indonesia sebagai negara agraris. Kenapa? Karena mayoritas di Indonesia itu merupakan rakyat itu mata pencahayaannya adalah perempuan. Karena di Indonesia itu tanahnya sangat subur, sehingga cocok untuk pertanian dan perkebunan. Nah, karena pula di Indonesia itu mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas, yang cocok juga untuk lahan pertanian dan perkebunan. Dan banyaknya juga penampakan-penampakan alam yang ada di Indonesia seperti pegunungan yang masih aktif, di mana di lereng pegunungan merupakan daerah yang sangat subur dan sangat penting untuk pertanian dan perkebunan. Nah, sekarang dari dua hal tersebut, yaitu video dan teks bacaan ini, tentunya kalian nanti Bapak kasih tugas, yaitu membuat cerita non-fiksi menggunakan mind mapping. Caranya, Bapak terangkan dulu. Menulis cerita non-fiksi menggunakan mind mapping. Pertama, negara Indonesia judulnya. Terus, jadi negara Indonesia disebut juga negara maritim dan juga disebut negara agraris. Disebut negara maritim karena mempunyai unsur-unsur atau komponen-komponen yang membentuknya. Ini Bapak kasih 3 komponen saja. Nanti kalian yang kosong diisi, sehingga negara tersebut dikatakan negara maritim karena ada unsur-unsurnya. Nah, di sini saya tulis apa saja unsur-unsur menjadi negara maritim. Maka kiri-kiri sebagai negara maritim. Selanjutnya, yang kedua yaitu ciri-ciri menjadi negara agraris atau unsur-unsur negara agraris. Ada 3, Bapak kasih 3. Nah, ini nanti kalian isi dulu kotak yang kosong ini diisi. Ini unsur-unsurnya. Kalian tadi sudah menyaksikan video dan melihat teks bacaan. Tentunya kalian bisa memilih dan merencanakan bahwa apa saja unsur-unsur menjadi negara maritim dan apa saja unsur-unsur negara agraris. Nah, ini Bapak kasih. Contohnya sekarang kalian bisa membuat ya langsung diisi. Nah, silakan langsung diisi. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengisi ini. Silakan diisi. Coba kalian jangan lupa nama dan nomor absennya ditulis ya. Nah, itu kalian isi kotaknya dulu sebelum bercerita. Kalian isi kotak yang merupakan unsur-unsur negara maritim dan unsur-unsur negara agraris. Konten diisi, setelah itu baru bercerita tentang konstruksi menggunakan mind mapping yang menjadi tugas tadi. Ya, silakan isi. Hmm.
Kondisi. Sudah selesai? Sudah? Nah, siapa yang sudah tadi? Ya, silakan. Mana hasilnya? Membuat cerita. Ya, bagus. Siapa lagi yang sudah selesai? Siapa lagi yang sudah selesai? Silakan. Ya, terima kasih. Hampir sudah. Ya, bagus. Yang sudah selesai membuat cerita nonfiksi bisa dikumpulkan. Ya. Oke. Ayo. Ya, bagus cerita ini. Sudah. Oh ya. Ya. Ya bagus. Namanya belum ini, namanya ditulis. Nama ditulis dengan rumah namanya. Ya udah, ya bagus. Bagus sudah. Oh, kasih nama, bagus. Kasih nama, jangan lupa kasih namanya. Ya, ini sudah? Oh, sudah. Sudah, bagus. Ini apa ini? Kenapa? Oh iya, sudah. Sudah, ya. Sudah. Silakan. Sudah? Ya, terima kasih. Ini bagus-bagus ini. Kaliannya bagus-bagus. Ya. Nah, saya lihat hasil dari kalian yaitu mengisi dan membuat cerita sudah mulai ada peningkatan dari manfaat. Terus dapat tinggal menilai ya. Indonesia merupakan negara maritim dan negara agrar. Nah, tentunya negara agrar merupakan negara yang mana mayoritas rakyatnya itu menjadi petani. Yang diperlukan adalah lahan pertaniannya. Di sini di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada penampakan tanahnya itu berupa daratan rendah dan ada berupa daratan tinggi dan pegunungan. Dan sekarang Bapak kasih video mengenai penampakan alam yang ada di Indonesia. Secara tegas, dengan mengetahui perbedaan warna pada peta, kita dapat membedakan tingkat ketinggian daratan dan. Nah, di sini ada peta Indonesia dengan warna yang berbeda. Ada yang warna hijau dan ada yang warna kuning. Nah, biasanya warna hijau itu ada yang warna putih dan ada yang warna biru sekali. Nah, ini ada maksud. Pada warna hijau biasanya daratan rendah dan yang kuning adalah daratan tinggi. Kedalaman lautan. Daerah dengan dataran tinggi seperti pegunungan biasanya penduduknya bertani sayuran. Daerah yang lebih rendah biasanya penduduknya bertani padi dengan mengolah sawah. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa daerah daratan rendah, ya daratan tinggi biasanya petani itu bertani tentang sayuran atau berkebun. Dengan daratan rendah biasanya untuk bertani. Ya, di sini ada peta yaitu peta Jawa Timur. Nanti kalian gambar dan mewarnai peta tersebut sebagus mungkin melihat contoh yang ada di layar ini. Coba kasih lembarannya. Nanti tiga pak, ya. Coba langsung tadi kemarin sudah bawa itu ya, yang lupa dikasih nama. Ya. Digambar dan dikasih warna. Jadi yang kurang.
digambar dan dikasih warna. Dikasih nama dulu dan diwarnai. Silakan. Bapak kasih melihat contoh yang ada di layar. Yaitu ada peta yang warna hijau dan ada yang warna kuning. Nah, ini menunjukkan penampakan-penampakan anak yang ada di suatu daerah. Nah, kalau hijau ini biasanya adalah daratan rendah dan banyak di sana digunakan untuk bercocok tanam. Sedangkan di daratan tinggi yang warna kuning ini adalah daratan tinggi, biasanya digunakan untuk berkebun sayuran, menanam sayuran dan lain-lain. Yo, silakan. Lihat gambar di depan, kalian gambar peta, setelah itu dikasih warna sesuai dengan penampakan alam yang ada. Ya, ya bagus. Ya, dikasih warna yang rapi. Ya, jangan lupa melihat gambar yang ada di layar ini biar ada pedomannya. Nah, biar sama dan bisa terasi. Bagus. Ya. Yang hijau jangan lupa, itu untuk daratan rendah ya, yang hijau. Nah, untuk daratan tinggi adalah warna kuning atau orange, bisa juga. Yang penting ada perbedaan. Ini orange untuk daratan tinggi. Yang paling di sana. Dikerjakan yang rapi. Nah, ya bagus. Ya. Jangan malu-malu. Gambar yang rapi, gambar ya. Bagus. Ya. Ingat lihat cukup gambar peta yang ada di layar. Ya, maksudnya bagus. Ya, ini sudah ada yang selesai. Cepat ini. Ya bagus. Nih. Oh ini ya sesuai bagus. Ya. Nah namanya ini jangan lupa namanya. Namanya jangan lupa. Kasih nama dulu. Ya kasih nama. Oh ya. Nah yang sudah bisa dikumpulkan untuk membuat benda tersebut. Ya, bagus. Ini. Ya. Ingat pegunungannya ya. Di sana di papan saya itu warnanya orange pegunungannya, atau dikasih coklat tidak apa-apa, atau abu-abu tidak apa-apa. Oh, ini bagus. Silakan. Nah. Ya. Bagus ini gambarnya. Ya. Namanya Fatur Tohul nama putra ya. Oh ini kan bagus ini Citi Hayati. Ayo sudah ini baku ini sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Ya. Nah,
siswanya. Sudah? Sudah, mana ini sudah. Namanya sudah? Oke, ya, sudah. Sudah semua? Sudah semua ya? Ini hasilnya sudah bagus. Ada yang sesuai dengan gambar peta yang ada di depan. Tapi ada yang masih kurang. Nah, nanti bisa kita perbaiki. Ya, selanjutnya anak-anak. Kalau kita bicara negara Indonesia. Negara Indonesia yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah hasil dari perjuangan para pahlawan pernah dulu. Para pahlawan dahulu kala untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang Bapak mempunyai video ya, tentang bagaimana cara usaha-usaha mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita coba lihat pada layar semua. Bapak putarkan video tentang sahabat cerdas. Nah, usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda telah menginspirasi masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah itu, sahabat cerdas, pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi Budi Utomo berdiri berdasarkan pemikiran orang lulusan sekolah dan terjawa atau studia bersama Dr. Wahyu Sudirohusodo. Dr. Wahyu Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang klien Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide tersebut menarik perhatian seorang mahasiswa Skopje bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Itu salah satu perjuangan. Perjuangan Dr. Wahyu Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kepada masyarakat Indonesia saat itu segera pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan itu berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang telah melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, itu tadi merupakan video tentang usaha-usaha mempertahankan kesatuan Republik Indonesia pada zaman dulu. Nah, pada zaman sekarang, tapi kita sebagai siswa tidak harus berperang, tapi kita berjuang mempertahankan. Tentu usaha kita mempertahankan kesatuan Republik Indonesia dengan cara apa? Bela. Ya.
Selanjutnya kita akan membuat clipping mengenai tentang usaha mempertahankan kesatuan Republik Indonesia, ya, bersama dengan tema. Kita membuat clipping nanti kita pertama yaitu menentukan tema misalnya bidang pertanian, pendidikan dan Pancasila. Jadi Bapak sudah dikasih satu-satu temanya. Terus mengumpulkan bahan clipping. Tadi kemarin Bapak sudah memerintahkan untuk mencari bahan clipping di koran. Sudah Bapak korannya? Sudah. Ditunjukkan? Ditunjukkan. Ya, ya itu. Selanjutnya mempersiapkan alat seperti penggaris, gunting, kertas, sampai es dan lem. Semuanya sudah ada ya? Selanjutnya itu gunting dan cat-cat bahan clipping. Nanti setelah ini carilah bahan clipping sesuai dengan tema yang Bapak berikan. Gunting lalu ditempelkan pada kertas ABS yang sudah tersedia. Setelah itu buatlah cover clipping yaitu judulnya. Seumpamanya empat temanya adalah Pancasila, otomatis covernya yaitu Pancasila. Dan yang bertemakan pendidikan, covernya pendidikan. Nah, dan yang pertanian, covernya adalah pertani. Nah, setelah itu digilir dan dibungkukan. Silakan sekarang kerjakan. Cari bahan dulu. Cari sesuai dengan tema yang Bapak sudah berikan. Nah, silakan. Silakan. Ya. Dikeluarkan buku HPS-nya. Dikeluarkan buku HPS-nya. Lalu cari kalau sudah ketemu di gunting mana yang sesuai dengan tema kalian, yaitu terkait tema tentang apa? Tentang pertanian. Ya sudah cari tentang pertanian. Kalau sudah ketemu di gunting. Lalu dan gunting ini tentang apa temanya? Ya, tentang Pancasila. Nanti setelah ketemu bahannya di dekat sini, lihat yang mana yang lain dibantu. Ya ini bisa ya diletakkan di depan. Ya, silang. Penting. Ya. Ya, sudah ya. Itu lalu di hasilnya dimasukkan kalau sudah dengan temanya, dilem lalu dimasukkan. Ini sudah ini berapa ini dapat berapa? Yo, itu dibantu dilem, langsung dilem sini, langsung dilem temanya sesuai dengan tema ya. Bahannya sesuai dengan tema. Kalau Pancasila mencari bahan tentang yang berhubungan dengan Pancasila, yang punya tema pertanian, yang berhubungan dengan pertanian. Dikasih lem, lalu diletakkan di sini. Nah, ya bagus. Cari lagi, kalau ada masih ada cari lagi. Masih ada tempatnya itu. Cari lem, ya silakan, bagus. Lem. Diletakkan di situ. Kalau sudah ketemu di bahannya, di korannya, kalian gunting. Setelah digunting, ditempelkan. Ya. Jangan lupa covernya dibuat di depan. Yang tema Pancasila ditulis yang besar Pancasila. Oh, yang pertanian tulis pertanian. Yang temanya pendidikan tulis pendidikan. Dan jangan lupa nama anggotanya ditulis di bawah judul, di bawah covernya itu ditulis. Ya, ditulis yang besar, dikasih nama. Ya, ini sudah lengkap ini. Sudah lengkap.
tentang pendidikan. Ya bagus, itu mengenai dampak COVID-19 terhadap pendidikan anak. Bagus. Ini tentang apa ini? Tentang pendidikan menyembuhkan kemiskinan. Kemendikbud siapkan pencetakan naskah UNAS. Ya, bagus. Pendidikan puasa bagi anak. Bagus. Nah, ini untuk kelompok ini sudah selesai, yaitu tema tentang pendidikan. Nah, ini untuk tema apa? Pertanyaan. Nah, ini untuk pertanyaan, coba Bapak lihat. Waduh, ini. Ya, terpaksa di air, jadi kan. Pak, fokus sektor pertanian. Nah, ini. Ya, bagus. Sudah bagus untuk pertanyaan. Untuk Pancasila, sudah selesai? Oh ya. Untuk Pancasila, yaitu dengan anggota Cyril, Jamil, Ridwan, Rojul, dan Putra. Di sini, Pancasila, pembudayaan Pancasila, watak hukum Pancasila. Sudah bagus? Ya. Kalian sudah tahu, mengerti tentang cara membuat klip. Bahannya ditaruh dulu. Ditaruh di tengah, setelah itu. Nah, kita itu dari depan sampai sekarang itu belajar tentang apa tadi? Pertama tentang membuat, menulis, cerita, dan puisi berdasarkan video atau teks baca. Yang kedua, membuat clipping. Yang ketiga, membuat peta dan mewarnai peta sesuai dengan penampakan-penampakan alam yang ada di daerah tersebut. Ya. Itu pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 5 di channel 1 pembelajaran taat. Besok kita akan bertemu lagi di pembelajaran tema 5 subtema 1 pembelajaran di sana. Nanti dijelaskan tentang kelanjutan dari peristiwa-peristiwa mempertahankan negara Indonesia, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tapi jangan lupa pesan dari Bapak, kalau kita keluar rumah harus menjaga protokol kesehatan dengan cara apa? 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak. Sekian dari Bapak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan adanya kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.